Oke guys, balik lagi channel gue Kristo, kita channel GSL guys. Sekarang sampai di video 17. Ini yang tulisannya acoustic version nih guys. Ini judulnya All My Love. Teman-teman dari Karat juga memberikan informasi ini lumayan sabi sih guys. Maksudnya mereka menyebutkan nama Woozi sebagai songwriting, composing, mereka self-produce. Serius guys, ini kalau gue respect banget sama udah yang kayak begini guys. Karena mereka, gue berasumsi mereka bukan hanya modal tampang, tapi mereka benar-benar punya skill di balik itu semua guys. Karena menurut gue emang composing, songwriting, aransemen dan segala macam ya, bicara produksi guys ya, sebelum sampai final product seperti ini kita dengar, itu menurut gue perjalanan yang cukup lama, sulit, butuh kreativitas yang tinggi guys. Oke guys, sebelum kita mulai, kita intro dulu guys. Plongi-plongi. Oke guys, langsung ke TKP guys. Ini tahun, udah tahun ini, tapi 26 Mei guys ya, which is gue udah telat banget. Tapi kita nggak apa-apa guys, kita dengerin, kita lihat hasil produksi apa di sini ditulis guys. Kita lihat-lihat aja dulu guys, nggak ada guys. Oke, kita langsung aja guys ya, let's go, 1, 2, ceplok. Ini songwritingnya Woozi. Bass ya, for the ride. Oke, ini live nih guys ya, masih check sound guys ya, diambil juga guys, oke. Ini ya Woozi. Yang kayak bebule itu apa Vernon guys ya. Gue masih pelan-pelan ngafalin guys. Soalnya banyak guys. Oke, falset nice. Ini Woozi kan guys ya. Kalau gak salah ya guys ya. Oh, ngetiknya juga enak banget lagi. Hei. Asik ada sampel ya. Pau, pau, pau. Chop gitu ya. Oke, let's go. Wow. Oke, ada playback turunan ke bawah ya. Ke atas suaranya. Anjir, salfok gue sama bassnya guys. Seksi banget itu. Fernan nih. Karakternya berubah-berubah. Tiga line guys. Aguilar lagi, dia punya itu ya. M nih. Woi. Wow. Oke, main ambience sih. What? Anjir, rapi gila. Hey, 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 hey. Asik. Asik. Wah gila. Serius guys, ini gue suka banget sama pemandangan dia, pengambilan video klipnya guys. Gue gagal vokal jujur aja. Keren kayak di padang rumput gimana gitu guys. Itu asik banget. Mereka punya kostum juga putih sama jeans. Itu apik banget guys. Ini keren guys. Sama vokal mereka. Ini gue dari awal gue udah ngeliat pertama tuh di awal emang tipis, masuk ke Vernon suara rada tebel. Ini banyak karakter banget vokal di sini guys. Nih guys, ini di sini juga, ini sebenarnya aksen pasti ngomong do dibarengin sama kick gitu guys, sama open hi-hat. Mana sih? Nih. Nih. Kasih aksen di sini. Nice. Ini gila, balance-nya bagus sih. Ah, rendah. Dah bisa solo. Gila, vokal-vokalnya itu loh, banyak karakter guys ya. Oh nice. Bass drum sama grand ya. Low note lagi diambil tuh. Kayaknya six string tuh bassnya. Di by the way, Woozi tuh ketua kelasnya bukan sih guys. Maksudnya mereka, gue ada teman-teman dari Karat juga ngasih video ke gue, ditakutin dikit guys ya. Aduh, mic-nya enak banget. Oh, gila. Guys, ini aransemennya seru, guys. Ini banyak aksen, guys. Deng, 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 das, nih. Asik loh, kayak nyanyi bareng gitu loh, guys. Instrumen sama vokalnya. Semoga kalian ngerti ya bahasa gue. Wah, serius nih, guys. Ini di cover versi
ini udah band ya, versi band apalagi. Pokoknya versi yang kayak begini seru banget guys, asli guys. Versi ngeband gini. Oh, drum tuh udah pasti pakai D112 tuh guys. Asik. Oh iya, falsetnya juga solid sih. Oke, dropnya. Aduh, sound-sound R&B juga. Itu enak banget sound itu, guys. Oh, splash-nya. Tunggu, ini di sini nggak ada overhead, tapi kok suara splash-nya bisa lumayan solid, guys? Di sini mic-nya bocoran apa nggak ya? Tapi clear banget, guys. Wow. Oh. Oh, nice. Wow. What the hell? Oh, gokil. Hey. Oh. Oh. Ini baru namanya apa? Ear candy, guys. Kenapa, guys? Gue suka banget yang namanya sinkopasi, guys. Di sini guys, sorry kita ulang guys, ini part menurut gua valid ajib sih, sabi sih guys. Oh, vokalnya juga ngikutin nih guys. Oh, ah, jadi branding gua sial, keren sih itu aransemennya. Aran semennya mahal guys. Oh my love. Gue pause guys. Gokil nih. Ini akustik versi nih. Gue gak tau versi aslinya seperti apa guys. Ini benar-benar di twist abis apa enggak guys. Bicara aran semennya guys. Tapi ini gila part yang tadi guys. Gue blending guys. Itu asik banget sinkopasinya. Notasi pemilihan notasinya buat sinkop. Itu sabi guys. Vokal juga ngiringinnya. Itu enak banget belainnya guys, itu bener gue gak bohong guys, itu enak banget dengernya guys. Oke guys, sekian dulu dari gue, thank you for watching, jangan lupa untuk like, share, dan comment di video. Jangan lupa untuk pencet tombol subscribe guys, keren sana, bye bye.